Geng, ada barang baik ni, geng. Tak ada orang, eh. Sekejap, geng. Apple Watch, geng. Apa tunggu lagi, geng? Aku dah tak sabar ni. Jom kita unbox. Let's go. Punyalah excited sampai intro pun lupa nak bagi. Assalamualaikum guys, aku Maman dan selamat datang ke channel Wiser. So hari ni kita ada Apple Watch SE. Yang ini version 40mm berwarna space grey. Alright, so kalau kau dapat tengok, ini dia punya kotak. Macam biasalah, Apple iconic punya kotak warna putih as always. Clean, tak ada tulisan apa-apa. Melainkan kat belakang ni adalah dia punya specs sheet semua. Aku harap kamera ni fokus. Sebab ini first time aku buat unboxing macam ini. Kalau kau dapat tengok kat sini, dia ada tab. So kau tarik saja, tak perlu pakai pisau apa-apalah. Jadi kita tarik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nice. And the plastic just came right off. Betul ke English aku? Okay, so macam ni kotak dia. Tak ada plastik, so tak ada reflection. Nampak lebih better lah. Itu dia, geng. Ada dua tab kat sini, so kita buka satu, kita buka dua. Macam itu. Ha, macam buka hadiah tu. First kita ada kotak strap dia, letak tepi dulu. Ini dalam ni ada dia punya watch lah. Letak tepi dulu. So macam inilah bahagian dalam sleeve-nya. Dia ada tunjuk macam-macam jenis band. Yang ini yang solo loop tu, macam-macam jenis warna lah. So kita nak letak sleeve ni dekat tepi dulu. Aku nak buka kotak watch ni dulu. So ini lah kotak watchnya, sangat panjang. Dekat tepi ni macam ada pull tab, eh. Buka je dulu. Okay, sama juga dengan kat sebelah ni. Okay. And then macam produk-produk Apple yang lain, just slidekan sahaja dia keluar. Oh yeah, macam gini rupa dalamnya. Ni aku rasa dalam ni ada documentation semua. Okay, tu dia. Macam-macam documentation lah. Ini dia punya charging dock. Standard charger. Nice. Okay, kita dah sampai dekat part hero-nya. Dia balut dengan kertas macam ni je. Dulu aku beli Series 5. At least dia balut dalam macam kain hitam jugalah. But this time, dia balut dengan kertas nipis macam ni je. Save the environment. Tak apa, kita buka. So slow. Yang penting adalah produknya. So macam gini rupa jamnya. Ini yang 40mm, eh. Sebenarnya aku pun pengguna Apple Watch Series 5 dan yang dekat tangan aku ni saiz 44mm. Jadi kejap lagi kita buat comparison sizing sikit je lah. Kita nak tengok apa bezanya 44mm dengan 40mm. Jauh beza sangat ke? Kejap lagi kita tengok. Apa pun kita kasih on dulu Apple Watch ni. Alright, cantik. Kita letak tepi dulu. Now kita nak unbox dia punya kotak strap ni. Strap ni berwarna deep navy. Alright, dia panggil sport band. Kita panggil strap je lah. So ada tab kecil kat tepi ni. Tarik je. Okay, nice. Alright, so dekat dalam ni ada, okay, tu dia. Ada documentation ni yang kita tak akan baca. Ni. Ingat nampak strap terus. Okay, buka lagi sekali. Tu dia. Dia bagi dua option, sama ada kau nak yang lebih panjang ni ataupun nak lebih pendek ni. Fokus tak? Fokus tak? Macam makeup ni video dah. Okay, ini dia warna deep navy. Warna biru-biru gelap ni tu. Cantik juga, eh. Alright, so dia suruh pairing dengan iPhone. Aku nak pair dengan iPhone aku jap. So korang tunggu jap, eh. Stop untuk pairing. Okay, so aku dah settle pairing dah dan siap pakai. Dan aku dah ambil masa sikit untuk test macam mana Apple Watch SE 40mm ni. Dan aku nak buat sedikit comparison lah. Tak adalah comparison mendalam sangat. Just on the surface antara Apple Watch SE dengan Apple Watch Series 5 yang aku pakai ni. So basically Apple Watch SE ni lebih kurang sama je macam Apple Watch Series 5 ni. Pakai chipset sama S5. Bateri pun sama, up to 18 hours. Body pun sama, identical. Bezel pun kecil, nipis, sama. So apa yang membezakan Apple Watch SE ni dengan Apple Watch Series 5 adalah Apple Watch SE ni dia tak ada always on display dan juga dia tak ada app ECG. Tapi kita kena take note yang ECG app dalam Malaysia tak boleh guna pun. So aku rasa point ECG app tu macam tak valid lagi lah. Walaupun saiz 40mm ni logically lebih kecil daripada yang 44mm ni, tapi aku masih boleh navigate jam ni pergi antara menu ke menu, pilih setting,
memang tak ada masalah, boleh digunakan. Dia bukannya soal okey display lagi kecil lagi susah kau nak pilih ke apa. Dia bagi aku dia soal adaptif. Aku dah pakai yang 44mm ni dekat berapa? Sebulan, dua bulan lah. Okey, tak ada masalah. Dan aku dah pakai yang 40mm ni dekat berapa? 10 minit. Still, aku boleh adapt. Jadi korang jangan takut untuk membuat pilihan nak beli yang 40mm punya. Sebab aku dah memang boleh sahkan. Aku yang gemuk, besar ni pun pakai 40mm ni, tak ada masalah. Okey je. Dan bagi aku, dia nampak lebih elegan. Nampak lebih sweet gitu dekat tangan. Ni ikut pada kau. Kalau kau suka display jam yang besar dekat tangan kau, ambil 44mm. Kalau kau suka display yang just nice, kecil-kecil comel dekat tangan, ambil yang 40mm ni. So, kepada Apple user di luar sana yang baru nak venture masuk ke dalam dunia Apple Watch ni, aku sangat-sangat sarankan kau try dengan Apple Watch SE ni dulu. So, itu sahaja unboxing dan sedikit impression awal tentang Apple Watch SE ni. Kalau korang ada apa-apa nak komen, boleh tulis dalam ruangan komen di bawah. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang, guys. Bye-bye. Assalamualaikum. Ciao. Okay guys, siapa yang belum tengok video Wiser yang lain, boleh klik kat tepi ni. Jangan lupa subscribe Wiser, korang klik button dekat atas ni. Korang like and share video Wiser dekat kawan-kawan korang yang nak tahu gadget-gadget terkini. Uhup!